Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur menggelar solawatan bersama 1.000 anak yatim pada Kamis siang. Kegiatan ini untuk menghormati anak yatim sekaligus mendukung mereka agar tetap semangat menjalani hidup. Solawatan 1.000 anak yatim diadakan di Pendopo Wahya Wibawa Geraha, Pemerintah Kabupaten Jember. Dalam kegiatan ini, mereka melantunkan doa kepada Sang Pencipta dan pujian solawat kepada Nabi Muhammad. Kegiatan ini digelar agar anak-anak yatim tidak berkecil hati, meskipun sudah ditinggal oleh orang tuanya, karena mereka tidak sendiri dalam menjalani hidup ini. Pemerintah Kabupaten Jember akan mengawal biaya pendidikan anak yatim, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi melalui program beasiswa. Pemerintah juga memberikan asuransi kesehatan dan mempermudah pengurusan dokumen kependudukan untuk anak yatim. Dan tadi juga kita sampaikan kepada seluruh orang tua yang mendampingi agar mereka tidak berkecil hati, karena pemerintah kabupaten akan mengawal pendidikan mereka sampai perguruan tinggi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta, melalui beasiswa perguruan tinggi. Dan tadi juga dibagikan untuk asuransi kesehatan gratis bagi seluruh keluarga yatim dan yatim piatu ini, dan mudah-mudahan menjadikan jaminan perlindungan buat keluarga mereka manakala sakit. Acara ditutup dengan permainan musik kolaborasi yang dimainkan oleh siswa dan siswi sekolah dasar di Jember. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.